Wulan dan Lippy balik lagi ke rumah Kak Adibal menggunakan Grab karena mobil Wulan belum bisa dinyalakan. Dan di perjalanan, Wulan panik dan Lippy takut. Ya, terjadi tragedi, kira-kira apa ya? Selamat datang di Sutrisna Dede Info Artis. Untuk yang penasaran tragedi apa yang terjadi di perjalanan, Wulan merasa panik karena tertinggal mobil dan Lippy merasa takut karena di mobil sendirian. Dan ini dia full live-nya. Selamat menonton. Mobil Kak Zain juga bau banget. Karena itu bagi yang mabok. Iya. Kalau mabok mah kagak. Ini sibuk makan salad. Belok 100 meter. Belok kiri kan. Enggak apa-apa, guys. Maaf aja ya. Deh kalau mabok mah. Enggak, Pak. Iya, enggak apa, aman kok. Ada angin di luar kan. Iya. Ini dulu Pak, ke kiri dulu Pak, mau beli pukis sebentar. Ini ada coklat doang, enggak apa-apa. Ini jauh banget. Pokoknya kiri berhenti dulu. Apa? Bentar guys, kawannya lagi men. Kalian tahu aku ini siapa? Anjay. Aku adalah wanita setia. Sumpah gak kelihatan tau muka kita. Devi mau kemana? Mau ke rumah Kak Adib. Dia bebasain udah pulang. Udah. Bisa gak?
Hati-hati, Pak. Kita tahu jalanan, kita berjalanan kalau kita ngomong. Iya. Kalian temenin aku, please. Maaf ya, kondisi kan. Ini aku gak makeup sama sekali, aku cuma pakai mascara. Aku skincare doang. Yang telah ku terima. Luar kemana? Lagi beli cookies. Cookies apaan sih? Motornya nyut-nyutan. Via dek kamu Len, iya makanya kalian harus request. Ih kayaknya dia nyariin deh, Pak. Kayaknya dia nyariin deh. Kak, kalau kamu di mana? Ini di serba seberangan. Dia nyari seberang. Ya Allah, ke sini balik lagi ke kiri alamatnya. Iya. Iya, kita muter lagi. Maksudnya kan. Iya, ini mau muter. Tadi diusir soalnya nggak boleh parkir. Oh, ya udah. Soalnya dokter yang nyariin. Oh, ayo Pak. Tadi itu berhenti di sini, nggak diboleh. Enggak diboleh dari kamu. Setelah mama kamu ketakutan meter, kamu anaknya di bawah kamu. Setelah bakso mie ayam tipok di sebelah kiri ke jalan Pahlawan. Iya. Kenapa kak? Sampai minta telepon lo ke itu, ke abang-abang tukang cookies. Teleponin nomor saya. Nah, di situ ke Lipi kurang aja.
mungkin tiga ribu lagi nama bapak emang omnya Bulan Dida. Halo Bulan Dida. Panik tetap makan memang aja. Lapar bu. Lapar bu. Aduh ya. Tragedi. Sampai minyak apa ya bang? Kis. Apa kata kakak? Bakso mie ayam tito di sebelah kiri. Minta tolong. Jalan Pahlawan. Teleponin dong. Adik saya. Panik dikit gak ngaruhir. Livi didandanin mama ya selama siap. Terus di Jalan Pahlawan sejauh 800 pakai meter. Ini. Enggak, gak cocok pakai ini. Cocok. Ada-ada aja sih bikin panik. Aku pernah juga gitu. Sempat tapi itu panik banget sih guys. Depan lagi pak. Yufi iya. Nah ini belok di sini. Ini nggak apa-apa. Ya lagi LDR guys. Kanan yang pagar cukup. Ini. Iya, ini. Kelewat, Pak. Yang coklat ini, Pak. Hah? Coklat belakang satunya yang gede. Lewat. Iya, yang itu tadi. Iya ini pak. Ini pak. Uang kecil nggak ada neng. Hah? Uang kecilnya. Aduh. Berapa pak? 15.000 ini. Iya pak. Maaf. Ini. Kasih ya pak. Siap pak. Udah ya guys, bye-bye, HP ku udah lobet.